Pemirsa, sekelompok orang diduga debt collector menganiaya sopir ambulans di Cibubur, Jakarta Timur. Ambulans diambil secara paksa lantaran menunggak angsuran. Sementara di Kalideres, pencurian mobil terparkir di pinggir jalan hanya terjadi dalam beberapa detik saja. Dan informasi ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian mobil terparkir di pinggir jalan Malioboro, Kalideres, Jakarta Barat. Dua orang pelaku beraksi hanya dalam hitungan detik. Korban mengaku telah 8 tahun memarkirkan mobilnya di lokasi. Sekelompok orang diduga debt collector menganiaya pengemudi dan menarik paksa ambulan yang disebut menunggak angsuran di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Akibat aksinya, 4 orang kru ambulan juga mengalami luka dari aksi penganiayaan ini. Aksi ugal-ugalan supir truk bermuatan bawang merah yang berlebih di Nrekang, Sulawesi Selatan ini viral terjadi di Jalan Trans Sulawesi. Dari aksinya ini, sejumlah pengendara yang berpapasan terpaksa menepi karena takut tersenggol. Polisi masih memburu pengemudi truk.